Oknum anggota TNI Satgas Apter Kodim Persiapan Intan Jaya berinisial AKG ditangkap tim gabungan. Kapendam 17 Cendrawasih Letkol Kavaleri Herman Taryaman yang ditemui Rabu 8 Juni 2022 membenarkan penangkapan tersebut. Herman mengatakan penangkapan AKG dilakukan usai tim gabungan mengamankan salah satu anggota kelompok kriminal separatis bersenjata berinisial FS. Kapenda menjelaskan hasil pemeriksaan terhadap FS. Menurut pengakuan FS, ia membeli amunisi dari oknum TNI berinisial AKG melalui seorang perantara berinisial JS. Berdasarkan keterangan tersebut, tim gabungan TNI Polri langsung menangkap AKG dan JS di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Selasa 7 Juni kemarin. Dari hasil pemeriksaan, AKG diketahui sudah menjual sekitar 10 butir amunisi kepada kelompok yang sama melalui perantara JS senilai 2 juta rupiah. Saat ini AKG sudah ditahan dan akan diproses hukum yang berlaku. Dari pengembangan pemeriksaan FS, diperoleh keterangan sudah membeli munisi sebanyak 10 butir dari oknum TNI melalui JS, salah satu perantara. Bahwa setelah mendapat keterangan dari FS, kemudian dilaksanakan penjemputan terhadap JS. Dan secara kebetulan sedang bersama aparat TNI atas nama Praka AKG yang merupakan anggota Satgas Apter Kodim Persiapan Intan Jaya di rumah JS. Tim Liputan Papua Channel.